adik-adik, saatnya Dolanan Nyambi Sinau menjumpai kalian loh. Tentunya kalian sudah siapkan di depan layar televisi. Episode kali ini kita akan belajar dan bermain apa ya? Jadi penasaran kan? Gimana kalau kita sapa Nadia dulu yuk? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Senang sekali Dinda bertemu kalian di acara Dolanan Nyambi Sinau ini. Kali ini Dinda udah janjian sama Butari dari SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 Semarang loh. Yuk kita lihat kegiatannya, ada kegiatan apa aja ya. Dinda mengajak kalian untuk mengunjungi SD Isriati 2 dan katanya di sini banyak sekali loh aktivitas yang bisa buat kalian tambah ilmunya. Wah wah wah, ramai sekali ya. Dan pastinya teman-teman di rumah juga penasaran kan? Kali ini kita akan belajar apa ya? Langsung aja yuk kita ikuti Dinda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Dinda dan kawan-kawan di rumah ingin tahu nih Bu, di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 ini ada kegiatan apa aja sih Bu? Iya, di sini sesuai dengan visi misi sekolah kita ya nak ya, bahwa visi sekolah kita ini untuk menuju sekolah Islam masa kini, ya sekolah Islam masa kini yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, iman dan takwa. Nah, untuk menuju itu semua, karena kita menuju sekolah Islam masa kini, kita juga membuka wawasan kita, wawasan yang global, wawasan mendunia. Meskipun kita punya iman dan takwa yang kuat. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh bahwa kita ini sekolah yang berwawasan global. Artinya kita juga menjalin kerjasama dengan negara-negara asing. Nah, ini dari Jepang. Supaya kita tahu, oh ternyata budaya di Indonesia itu ada juga di Jepang. Atau kita bisa bertukar budaya. Nah, selain itu sekolah kita juga setiap kegiatannya itu selalu menyenangkan. Ya, selalu menyenangkan. Contoh, ada yang namanya di sekolah kita ini bermain sambil belajar. Nah, apa itu bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar itu adalah, ini anak-anak sebenarnya di dalam permainannya itu mengandung unsur-unsur pembelajaran. Nah, seperti yang sebenarnya sekarang ini Bu Guru lagi melihat-lihat nih di lapangan. Oh, ternyata hebat. Sedang ada satu Bu Guru yang mengajarkan siswa-siswi di sini belajar sambil bermain, dolanan sambil bermain. Contoh, main sudah manda nanti dihubungkan dengan bangun data dan sebagainya. Nanti Dinda bisa lihat di halaman seperti apa gitu ya. Dinda mau ikut lihat boleh nggak Bu? Boleh, oke. Mau Bu Guru antar? Ya sip. Sama Satomi, we will stay this lesson today. This is today. We make origami. Origami. Satomi akan membantu anak-anak semua membuat origami seperti apa nanti. Oke? Oke. Dinda mau lihat? Mau. Sip, kita menuju ke sana ya. Jadi begitu ya Butari. Dan kali ini sedang kedatangan Miss Satomi dari Negeri Sakura yang akan mengajarkan kita membuat origami. Apa itu origami? Hayo, siapa yang tahu? Yap, origami adalah kesenian melipat kertas dari negeri Jepang. Nah, kira-kira Miss Satomi akan mengajarkan kita membuat origami apa ya? Kalau nggak salah, Miss Satomi akan mengajari kita membuat origami bentuk burung loh. Teman-teman di rumah juga bisa kok mengikuti, kalian siapkan kertas lipat warna-warni dulu ya. Mudah kok, kalian bisa mendapatkan atau membelinya di toko peralatan tulis. Langkah pertama, kalian lipat kertas tersebut menjadi bentuk segitiga, lalu kalian ulangi membentuk segitiga lagi. Buka kembali lipatan ke bentuk kertas semula yakni segi 4, hingga terlihat pola garis di kertas. Lalu posisikan kertas seperti belah ketupat dan dilipat yang sisi kiri dan kanan. Buka kembali lipatannya sehingga akan terbentuk garis-garis lipatan yang banyak.
lipat lagi menjadi bentuk segitiga, dan lipat kedua sudut segitiga ke bagian dalam. Langkah selanjutnya adalah lipat lagi ke sudut kertas ke arah dalam mengikuti garis lipatan, dan lakukan di semua sisi yakni ke 4 sisi. Lipat ujung atas ke bawah lalu pipihkan, lakukan juga pada sisi satunya. Pastikan bagian yang membelah ada di atas, lalu lipat sisi kanan dan kiri kertas ke tengah. Lakukan juga pada sisi sebaliknya ya, bagian belakang. Lipat dan jadikan sisi yang terlihat menjadi tertutup dengan cara tarik bagian kanan dan kiri ke tengah. Lakukan juga pada sisi sebaliknya. Putar kertas 180 derajat atau tukar posisi atas dan bawah, lalu lipat bagian ujung bawah ke atas. Beri jarak antara bagian yang baru saja dilipat. Bagian ini akan menjadi kepala dan ekor burung dengan ujung atas kertas yang terbelah menjadi sayap. Lakukan juga pada sisi sebaliknya. Tarik kedua ujung teratas perlahan-lahan untuk membuka bentuk sayap dan badan burung. Pelan-pelan saja agar kertas tidak sobek. Bentuk bagian kepala dan paru burung dengan menekuk ke bawah salah satu ujung yang lancip. Dan jadilah burung-burungan. Bagaimana adik-adik? Susah ya? Tapi kalian bisa kok membuatnya sendiri. Asalkan tadi kalian memperhatikan arahan Miss Satomi. Setelah membuat origami, Dinda mau mengajak teman-teman untuk bermain apa ya? Assalamualaikum konco-konco. Sinau, eng SD aja Isriati Baitur Rahman Loro iki yo. Ayo bareng-bareng gawe bunderan yo. Sadurunge dolanan, ayo padha nembang bareng-bareng yo. Sepertinya Dinda dan teman-teman asik bernyanyi. Bernyanyi membuat hati kita menjadi riang. Jadi, kalau kalian sedang sedih, kalian bisa mengusir rasa sedih tersebut dengan bernyanyi seperti Dinda dan teman-teman di sini loh. Teman-teman pastinya tidak asing dengan permainan peta umpet kan? Yang kalah hompimpa dihukum untuk menjadi penunggu sambil mata ditutup. Dalam hitungan ke-10, teman-teman lainnya sembunyi. Dan tugas yang jaga adalah mencari satu persatu teman yang sembunyi. Wah, seru banget kan permainan tradisional ini? Kalian rugi loh kalau tidak pernah memainkannya permainan yang satu ini, karena dapat melatih mental dan pastinya melatih fisik kalian dan tentunya sedikit berolahraga. Jadi kalian jangan hanya bermain gadget saja ya. Nah, teman-teman di rumah, tahukah kalian permainan apakah ini? Yap, permainan Sunda Manda atau Engklek. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan, tapi anak laki-laki juga boleh kok ikutan main. Cara bermainnya, setiap anak harus berbekal gacuk yang biasanya berupa pecahan genting yang juga disebut keweng.
Nah, dalam permainan ini, kremen ditempatkan dalam salah satu kota yang digambar dengan cara dilempar. Petak yang ada gajuknya yang ditempati pemain tidak boleh diinjak loh. Jadi, pemain tersebut harus merompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak yang ada. Nah, pemain yang mengelilingi permainan terlebih dahulu berhak memilih petak sawah, yang berarti pemain tersebut bisa menginjak petak sawah dengan dua kaki, dan pemain yang memiliki kotak sawah paling banyak adalah pemenang. Bagaimana teman-teman? Asik kan? Oh iya, permainan ini melatih keseimbangan tubuh serta kekuatan kaki loh. Bermain Sunda Manda juga sama dengan berolahraga loh. Dolanan Sunda Manda iki kok kaya pelajaran matematika sing wis diajari karo Pak Guru kae yo. Oh iya. Iki kan jaring-jaring kubus. Oh iya, aku kelingan. Yo wes, ayo bareng-bareng gawe jaring-jaring kubus wae yo. Yo. Kalau diamat-amati, gambar kotak-kotak Sunda Manda tadi menyerupai bentuk bangunan ruang kan? Nah, gimana kalau kita langsung bikin aja yuk? Salah satunya adalah Sunda Manda bentuk kitiran. Kalau kita amati menyerupai dengan bentuk kubus loh. Langsung aja yuk kita gambar di atas kertas bangunan kubus. Nah, kalau sudah jadi kita gunting yuk sesuai pola. Hati-hati ya kalau pakai gunting, karena gunting termasuk benda tajam. Jadi kalau kalian tidak berhati-hati bisa melukai jari kalian loh. Nah, kalau sudah kita gunting, langkah selanjutnya kita lipat yuk. Dan kita rekatkan dengan menggunakan lem. Jadi deh bentuk kubusnya. Supaya kubus-kubus ini terlihat cantik, bagaimana kalau kita hias dengan huruf kaligrafi? Pak Guru buat dulu ya huruf kaligrafi Arabnya. Cara membuatnya supaya lebih cepat, dengan menggunakan dua pensil yang dituliskan secara bersama-sama secara sejajar, seperti yang Pak Guru perlihatkan ini ya. Hayo, siapa yang tahu ini apa? Yap, Allah dan Muhammad. Kalau sudah jadi, langsung aja yuk kita tempel ke salah satu sisi bagian kubus dengan menggunakan lem tentunya. Sudah jadi nih, bagus kan? Oh ya teman-teman, kubus-kubus ini juga bisa difungsikan menjadi barang-barang yang lain loh. Salah satunya adalah sebagai tempat pensil, tempat tisu, hiasan, dan masih banyak lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata belajar dan bermain kita kali ini sangat menyenangkan, bukan? Teman-teman dolanannya Bisinau di rumah juga bisa kok membuatnya sendiri dan bermain bersama teman-teman di rumah. Ini sudah jadi, sudah jadi Pak Guru pakai kaligrafi. Bagus ya teman-teman. Pak Guru, kayaknya waktunya kita udah habis deh. Saatnya Dinda dan kawan-kawan undur diri. Oke. Sampai jumpa.
Thank you.